Perasaan yang hadir udah 300 orang, tapi baru 50 orang salam saya yang jawab kayaknya. Yang jawabnya dapat surganya pintu duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang baca salamnya saya duluan, nanti amplopnya duluan, pulangnya duluan. Bukan cuma amplop, Bu. Nanti ada bingkisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga acara yang kita niatkan dari 7 bulan yang lalu, ibu-ibu, ini acaranya kita niatin 7 bulan yang lalu, Bu, lebih kurang. Alhamdulillah Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita. Insyaallah acara dari 1 sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Amin ya Robbal Alamin. Salawat terimalah. Ada sponsor jasa video syuting, alhamdulillah kita tidak bayar. Yang Al-Fatihah ketiga kita doakan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Insyaallah di bulan puasa ini, bulan penuh rahmat dan maghfirah ini, diberikan ampunannya. Yang mungkin Al-Fatihah berikutnya untuk anak kita, kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah bin Niyati Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat datang kami ucapkan kepada di Blok M CML ini. Selawat serta salam ialah kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mungkin perutnya puasa, kupingnya ngedengerin yang enggak baik-baik. Mata atas tausiahnya, semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan bersama-sama di kehidupan kita sehari-hari. Ini ada kejutan buat Ustadz kita yang sudah beberapa tahun membina kita dalam keseharian, dalam berbulan-bulan kita ada sedikit.